Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Bawang putih gorengnya ya, jangan lupa. Oh, kekerasan. Terlalu semangat ya teman-teman. Ini bawang putih goreng dari Mamihan. Dari Mamihan. Mamihan sisini, sisini. Nah, seperti ini ya. Wanginya subhanallah, bikin perutnya kuluk-kuluk-kuluk-kuluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam semangat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, jumpa lagi di video sederhana bulan hari ini. Video sederhana yang penuh dengan cinta. Teman-teman semua, Buwanton yakin dimanapun teman-teman berada, selalu sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, dimanapun berada, hari ini Buwanton mau masak lodeh, tapi lodeh Jawa ya teman-teman. Lodeh Jawa seperti biasa, ala-ala Buwanton, no resep, no cara. Ya caranya, cara Buwanton seperti itu ya teman-teman semua. Oh, ada lalatnya pengen masuk video. Hus, lalat pergi ya. Nah teman-teman, ada apa aja lodeh Jawa ini ya teman-teman ya. Lodeh Jawanya ada ini, ada tahu sayur ya. Tahu sayur tadi ini kira-kira 6 ya. Buwanton sudah cuci dan sudah potong seperti ini. Ini ada daun salam, 2 lembar daun salam yang kering juga sudah Buwanton cuci. Ada juga lengkuas yang sudah Buwanton cuci. Ini yang sudah disiapkan hanya ini, tahu salam dan lengkuas ini sudah dicuci bersih. Kalau lodeh Jawa itu menurut Buwanton, lengkuas sama salam ini wajib ya teman-teman semua. Dan apa aja bahan lainnya, ada terong ya, sedikit terong sesuai selera, tidak usah diukur berapa berapanya. Dan juga ada jagung, nah seperti ini ya. Dan apalagi temennya, ada wortel, ini tinggal 2 di kulkas ya teman-teman ya. Buwanton mau jadikan satu aja, mau mubazir takut rusaknya, udah seminggu di kulkas ya teman-teman. Kacang panjang, ada juga tempe, ada tempe, ada tahu. Ini yang kurang karena labu siam dan daun linjunya Buwanton tidak pakai, enggak usah pakai aja ya, males untuk ke pasar karena posisinya kakinya masih lumayan sakit, jadi kurangin jalan ke pasar. Nah bumbunya apa aja Buwanton? Bumbunya ada 1 bungkus Royco ya, karena Buwanton tidak pakai penyedap, jadi gantinya Royco saja. Kaldu ayam dan juga terasi ya, terasi ABC. Ada bawang putih, bawang merah, kemiri ya, tidak lupa kemiri, dan juga cabai merah. Tapi tidak pakai daun jeruk loh. Pakai daun jeruk ya, cukup daun salam dan lengkuas saja, ini wajibnya ya teman-teman. Nah ini semua bumbunya nanti dikasih sedikit gula merah ya, sedikit gula merah, juga garam ya, garamnya sesuai selera tentunya. Nah ini cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi nanti akan Buwanton ulek. Oh maaf, bukan diulek, di blender saja yang cepat saja ya teman-teman. Karena ini bumbunya menurut selera, mau di blender boleh, mau diulek pun boleh. Intinya sesuai selera sahabat-sahabat semuanya. Oke bunda-bunda, tidak usah panjang kali lebar, Buwanton mau membereskan sayurannya. Ini semuanya dicuci bersih, dipotong-potong. Ini cuci bersih ya teman-teman, sebelum dipotong cuci bersih semuanya, nanti dipotong-potong, habis itu dijadiin satu dalam baskom. Soalnya ini sayurannya ini
masuknya barengan saja, tidak apa-apa begitu ya teman. Kecuali jagung ini sama apa salam sama lengkuas ini dimasukkan pertama ya, sebelum sayurannya ini sama terong masuk, kita bisa dimasukkan ya seperti itu. Oke, selanjutnya saksikan terus, jangan di skip. Nah teman-teman semua, ini jagungnya sudah buantan iris ya, jagungnya sudah buantan iris seperti ini ya. Wortel tadi iris-iris langsung masuk ya, sorry tidak kerekam. Ini buantan mau masukkan karena sudah airnya sudah mendidih. Bismillah. Buantan pakai panci besar, nanti rencananya mau dibagi berdua sama saudara. Ini wortel sudah masuk, ini lengkuas, ini semuanya masuk seperti ini. Masuk, ditunggu yang lain. Ini sayurannya ini ya, ini kacang apa, kacang tempe dan terong ya. Mana terongnya? Terongnya ya, ini sudah di dalam. Nah, mana ini terongnya seperti ini ya, terongnya motongnya sesuai selera saja, bagaimana menurut teman-teman aja baiknya ya. Kacang panjang, tempe, terong buantan jadikan satu seperti ini. Nanti ini maksudnya jadi satu. Terus nah, buantan mau menyiapkan bumbunya dulu ya. Teman-teman sudah bersih ya ini ya. Terasi juga sudah masuk ke sini. Buantan mau masukkan jadi satu seperti ini. Nah, lagi males blender teman-teman ya. Blendernya ini bisa dikasih minyak atau dikasih air, kalau buantan mau dikasih sedikit minyak saja. Iya teman-teman, tadi hampir lupa, ini pakai sunkara. Bagi males seperti aku ya, pakai kara saja. Tapi kalau rajin, kelapanya ini marut sendiri, lebih fresh, lebih seger. Tapi buantan ambil gampangnya saja. Persiapan wajan untuk menumis bumbu yang sudah di blender. Teman-teman, ini sepertinya jagungnya sudah ya. Sudah, terus kita masukkan sayurannya. Masukkan ya sayurannya seperti ini. Kita masukkan jadi satu ya. Seperti ini. Jangan lupa tahunya. Ini oke, enggak habis sehari enggak masalah, besok dipanasin lagi. Tapi ini rencananya mau dikasih saudara yang sama ya. Jadi aku mau tolong saudara aku begitu. Nah begini ya teman-teman, ini ditunggu mendidih ya, ditunggu mendidih satu tepung kali, lalu kita panaskan minyak untuk menumis bumbu yang sudah kita ulek atau di blender. Buantan tadi di blender. Lupa belum menyiapkan penggorengannya. Tumis seperti ini teman-teman. Sebenarnya sih nggak usah ditumis loh teman-teman. Ini di blender ya, dimasukin saja seperti itu. Walaupun ini kalau nggak pakai kemiri juga boleh, diiris-iris kemiri ya teman-teman. Dimasukkan seperti itu bisa aja. Oke, tunggu bumbunya kering ya teman-teman. Ini sudah kering ya seperti ini ya teman-teman.
karena ininya belum siap dibutuhkan, jadi sementara kita apinya matikan dulu. Ini sudah siap, ini sudah wangi ya teman-teman ya. Kita ngintip sayurnya. Udah menggolak-golak ya teman-teman ya, nampak ya, udah menggolak-golak. Nah inilah teman-teman menu sederhana buantong dari ini. Belum dimasukin bumbunya aja ya teman-teman, sudah wangi luar biasa ya. Nanti ini akan buantong tambahkan gorengan bawang putih yang dari mami kan. Ini kubur dari kota Cepung, masih ada rezeki nanti bawang tambahkan ya. Kembali sepertinya belum siap dimasukkan. Nah sudah seperti ini teman-teman, kita siapkan memasukkan bumbunya ya. Sudah ditunggu, bismillah. Ini ya, warnanya langsung cantik-cantik. Bumbunya kita kocok untuk kalian bismillah saja. Sendok makan garamnya atau sendok makan. Kalau asin nggak enak, kurang asin pun juga enak. Kemudian dari sini ya, kalau kita masukkan ini ya, kita sepertinya harus pindah haluan bismillah biar teman-teman bisa lebih melihat ya. Kita pindahkan ke depan kamera ya teman-teman semua. Ini wanginya teman-teman ya, wangi terasinya. Udah tapi enggak sih, enggak beda amat. Nah seperti ini ya teman-teman, kita tes rasa bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim, karena ini mau dikasih saudara juga ya, kalau kurang asin kan. Nah alhamdulillah soal rasa menurut bukan sudah oke. Pedesnya juga enggak banget ya. Sudah seperti ini. Ya ini tambahkan ya, bumbunya sudah merasa semua. Ini kira-kira sudah siap diangkat ya teman-teman. Baru kita masukkan karanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin sum masak, semoga berkah, barokah, enak. Bismillah. Kita gocakin. Biasa ya, Tuhan tentu suka menggocak-gocakin. Seperti ini ya teman-teman. Cukup.
Teman-teman, ke arah masuk atau santan masuk ya, langsung wanginya berbeda banget. Subhanallah, teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman punya tomat ya, ini dimasukkan tomat ya teman-teman ya. Tomat diiris-iris dimasukkan lebih wangi, lebih warnanya lebih cantik seperti itu ya teman-teman. Tapi kebetulan Bu Anton tidak ada tomat di kulkas, jadi ya, jadi ya. Pokoknya ala Bu Anton, ala-ala sederhana, 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 sangat-sangat sederhana. Ibarat rumah itu SSS, rumah RSSS, rumah sangat sederhana. Ya begini ya teman-teman. Nah, ini nanti ya sambal maknya, sambal terasi mentah, ikan asin. Insya Allah ya teman-teman. Oh iya, lupa teman-teman, ada satu lagi yang ingin dimasukkan ini. Pakai gula merah, bantuan gula merahnya juga habis nih. Jadi pakai gula merah bubuk ya teman. Aduh lalatnya pengen di kamera teman-teman. Aduh lalat. Seperti itu ya. Kita pakai ini gula merahnya. Pakai gula merah bubuk aja ya. Pakai satu sendok setengah ya teman. Jangan banyak-banyak, satu sendok aja. Gula merah ini Bu Anton gunakan untuk kalau pas datang bulan kita sakit ya teman-teman. Ini pakai air hangat, pakai jahe dikeprek begitu ya teman-teman, diminum. Insya Allah perut itu tidak mules atau tidak merasa sakit saat datang bulan atau haid bagi wanita dewasa ya. Terus juga untuk sarapan pagi hapurmu auker itu Bu Anton tambahkan gula merah bubuk seperti itu. Ini sebenarnya nih pakai gula merah yang itu, yang apa, yang kuk itu loh. Tapi kebetulan Bu Anton nggak punya, semuanya nggak punya. Wis gimana ya? Oke teman-teman, sudah cukup ya seperti ini ya teman-teman ya. Inilah masakan lodeh Jawa ala-ala Bu Anton hari ini. Ala Bu Anton, ala yang sangat-sangat sederhana. Oh, jagungnya menggoda iman teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf lahir dan batin apabila Bu Anton ada banyak salah kata dalam video maupun di komenan setiap harinya ya teman-teman. Dan tolong bantuannya teman-teman, tolong bantu ramaikan channel Bu Anton yang sangat-sangat sederhana ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman, dan insya Allah dicatat malaikat dengan ibadah. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ditunggu subscribe-nya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, like, komen. Pokoknya terima kasih, matur suwun, masur sembah, thank you. Salam sehat, salam super, salam ceria, salam sukses berjamaah. Akhir kata wali taufik wali daya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lodeh Jawa ya teman-teman, lodeh Jawa ala-ala Bu Anton, ala sendiri, no resep, no cara. Pokoknya ini lodeh Jawa ala-ala Bu Anton. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Bawang putih gorengnya ya, jangan lupa. Oh, kekerasan, terlalu semangat ya teman-teman. Ini bawang putih goreng dari Mamihan. Dari Mamihan sisi. Nah, seperti ini ya. Wanginya subhanallah, bikin perutnya kuluk 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 kuluk.